Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Nenda Milaswati. Hari ini saya akan membuat buket bunga dari kertas karton dan kertas origami. Ini bahan-bahannya ya teman-teman. Selain itu kita juga perlu menyiapkan lem dan gunting. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita lipat kertas kartonnya. Kemudian kita lipat lagi. Sesudah itu kita lipat lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Terus lipat lagi yang bagian sebelahnya. Sudah itu, lipatan yang sebelah sini kita lipat lagi dan dilipat bolak-balik ya teman-teman, terus sampai ke ujung kita lipat sama bolak-balik seperti ini. Selesai. Kalau sudah selesai, kita siapkan nanti kertas origami yang ukuran 8 x 1,5 cm dikasih lem dan kita tempel di sini. Tempel melingkar ya teman-teman. Sudah jadi. Sekarang kita tinggal membuat bunganya. Kita lipat segitiga. Kemudian kita lipat lagi menjadi segitiga. Sesudah itu kita lipat lagi. Lipat lagi yang sebelahnya. Kemudian lipat lagi lebih kecil lagi. Sudah itu kita balik dan gunting. Di bagian itu kita gunting ya. Nah, sudah itu dibalik dan digunting lagi. Kemudian kita gunting lagi setengah lingkaran ya, teman-teman. Jadi deh, ini bunganya sudah jadi ya, teman-teman. Nah, cantik ya. Terus kita ambil origami yang lingkaran tadi yang sudah kita siapkan, kemudian dilem dan ditempel. Jadi. Kemudian sekarang kita membuat tangkainya. Kita gulung terus sampai ke ujung. Kemudian kita lem. Sudah jadi juga. Sekarang kita membuat daunnya. Lipat, kemudian kita lipat lagi. Sesudah itu kita gunting. Nah, udah mirip daunnya teman-teman. Supaya lebih mirip lagi, kita gunting-gunting ujungnya. Dan supaya lebih mirip lagi, kita lipat-lipat. Gimana teman-teman? Sudah mirip kan? Seperti asli daun. Nah, itu kita ambil pita yang tadi sudah kita siapkan. Kita gunting batang bunganya tadi yang sudah kita bikin, masukkan. Terus kita lem dulu. Sudah dilem, kita tempel bunganya yang tadi. Sudah gitu, dimasukkan lagi. Dirapihkan. Cantik ya teman-teman. Sudah itu, kita tempelkan daunnya. Tempel juga yang satunya. Supaya makin cantik bunga buketnya. Buket bunganya.
Dan gitu kita tempelkan pitanya deh. Udah selesai. Cantik banget ya teman-teman. Selamat mencoba. Semoga sukses. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.